Jadi hari ini kita rapat dengan para pengurus tripartit yang terbaru ya, pengurusan di era tahun 2022 ini. Jadi memang ada perubahan-perubahan kepengurusan ya, yang selama ini kita kumpulkan untuk berkolaborasi. Yang pertama ada dua agenda yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah peringatan adanya hari May Day ya, May Day dan pembahasan tentang pengurus. Jadi sudah sepakati kalau untuk pengurus nanti ada pembahasan lanjutan lagi ya, kaitan dengan formasi ya, kita perlu rapat lagi secara internal. Dan tadi yang lebih terpenting adalah tentang pembahasan masalah hari May Day nanti tanggal 1 Mei ya, 1 Mei betul ya, karena bertepatan dengan hari raya. Jadi tadi sepakati bahwasannya saat hari May Day ini yang tanggal 1 kita akan rayakan sebelum tanggal 1, karena mengingat tanggal 1 sudah masuk cuti bersama ya, siap bersama. Jadi nanti agendanya seperti biasa ya, ada kegiatan bakti sosial, bantuan kepada para pekerja, baik yang PHK maupun yang meninggal dunia karena COVID. Ini akan kita siapkan bantuan-bantuan, baik berupa bantuan sembako, kemudian bantuan apa berupa uang, dana ya, dan bantuan yang bersifat langsung seperti bantuan kesehatan, pemeriksaan kesehatan. Ini semua bekerja sama daripada pengurus tripartit itu sendiri ya. Apa ada bantuan dari Kadin, bantuan dari Apindo ya, bantuan dari Bank DKI, bantuan dari Basis ya, yang juga BPJS, Baik Tenaga Kerja dan Kesehatan. Mereka akan berkolaborasi dengan pengurusan tripartit untuk membantu mendukung dalam rangka Hari May Day, supaya betul-betul Hari May Day ini benar-benar dirasakan manfaatnya ya untuk masyarakat. Daripada mereka unjuk rasa atau seperti apa, memberikan aspirasi ya, lebih baik kita berkumpul bersama untuk berbakti sosial. Lokasinya gimana? Rencana lokasi bakti sosial di kantor wali kota ya, di Blok A ya, dan sebelumnya kita rapatkan dulu secara teknis bagaimana supaya pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar. Tanggal berapa Pak? Direncanakan berapa? Rencanakan tanggal 26 ya, hari Selasa pagi. Itu akan mengundang berapa pekerja? Kira-kira lebih rencana bisa sampai 200 sampai 300.